Pak Pri, apa kabar Pak Pri? Wah, luar sehat. Biasa. Waduh, ini langganan. Ini sudah berapa kali kesini? Satu. Kayaknya, oh baru satu kali. Ya, baru sudah satu. Menikmati sotonya. Ya. Cita rasanya tentu jos gandos. Ya. Namanya siapa? Sera. Mas Sera. Ya. Sera. Kalau ini? Yosi. Yosi. Sotonya jos gandos. Oh iya iya. Rugi kalau nggak sampai kesini. Oke. Iya. Ini kalau potongan-potongan begini ngayu Jakarta kayaknya ya. Jakarta. Betul. Keluarganya Anu. Betul. Keluarga Kimpling, saudara keluarga iya. Kimpling baru. Oh iya iya. Ini keluarga Kimpling baru. Jadi semuanya semua. Ini ya. Jadi nanti nanti apa keluarga Kimpling kalau dengar ini mohon mampir ke sini. Oke, ya ya. Ribuan keluarga Kimpling. Iya iya. Kalau Mas ini Borobudur ini tampang-tampang. Iya. Bukan tampang-tampang stupa, bukan loh. Pelecehan kalau. Tapi patungnya. Sobatnya Umarku saya ini tentunya Pak Tanto. Mas Tanto Mendut juga ya. Pak Tomo Ariswara. Oh, Mas Tomo Ariswara Sutomo almarhum, ya. Ya itu sobat saya juga. Ya. Ini Mas siapa ini? Mas Yono. Mas Yono tinggal di mana? Di Ngaran 2. Oh iya. Kalau ibu ini tinggal di mana, Bu? Saya di Ngaran 1. Oh, Ngaran 1. Selamat menikmati ya. Di Soto Del Sep ini. Ini anu ya, momongannya ya? Iya, betul. Ya, anak adalah amanah Gusti Allah, harus dopeni tenanan ya. Di sekolah kan ngaji, Bu. Ya. Biar jadi anak yang solehah ya. Ya. Laris ya, Pak Pria. Alhamdulillah ya. Ikut mendoakan ya, supaya pokoknya, berkah ya, gitu ya. Nanti kawan-kawan Pak. Kalau kawan-kawan belakang ini, satu okay. Desa Pak Dua, matur. Iya, iya. Ngantuk ini ya. Iya. Harus minum yang anu seger-seger, es jeruk gitu. Bisa pesan, di sini ada es jeruk. Selamat siang. Satu-satu, ibu siapa ini, ibu yang cantik ini? Bu Indah, iya. Namanya dan face-nya sama plek persis. Wah, wow. Ya. Oh, gitu ya? Ya, wow. Ya, ya, ya. Terus? Sebelahnya dulu siapa saya ini? Saya Bu Tina. Ini habis anu ya kampanye yang merah-merah itu. Guyon saja PDI ini Mbak Untung. Yes, namanya siapa? Yes. Saya Bu Tina. Bu Tina. Yeah. Terus bukan Tina anu ya? Tina Ton. Oke okay, ya. Terus yang ini Mbak yang, siapa? Yang ini putranya, ya. Putrinya siapa? Oh ini. Saya. Oh ya, ya kalau mamanya. Mamahnya. Maminya. Masih kuliah? Masih di mana? UGM, Geografi Lingkungan Mbak. Oh iya iya ya. Semoga lancar nanti ya. Amin amin amin. Doanya, gak ada kendala Mbak. Apa-apa ya. Ya. Namanya Bu siapa ini? Saya Ibu Lui. Bu Lui? Iya ya. Kok berkacamata kenapa? Ini kacamata gaya Mbak. Oh gaya ya. Sayang sekali kalau mata indah Anda ditutupi dengan kacamata hitam. Makasih. Iya. Kenapa gak diganti dengan kacamata Buddha? Terus ini ibu siapa ini? Saya Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida Riani. Bu Ida ya. Menikmati sekali kayaknya sajian di Soto Del Sep ini ya. Sampai habis. Sampai habis ya. Kalau masih muat pengennya nambah, tapi saya udah enggak muat. Kalau makan harus dihabiskan. Betul. Kenapa? Kalau tidak barokahnya makanan itu terletak pada makanan-makanan yang tersisa. Kalau Anda makan tidak dihabiskan, enggak dapat barokahnya makanan. Betul. Yang dapat barokahnya makanan pala ayam ya kan? Iya, betul. Nah, itu. Saya mau takon, Mbak. Ya. Aku kira-kira oleh jodoh menang enggak sih? Oh, ini kalau saya melihat wajah Anda dengan ya kelembutan Anda, mata Anda, wah ini magnetnya besar. Pasti ada pria yang oh emang anu single ini sekarang. Single. Aduh, Mbak juga tertarik sebenarnya ini. Guyon saja ini. Ya, gimana nih? Insya Allah nanti kurang dari setengah tahun jodoh Anda akan ini hanya anu aja prediksi ya. Prediksi. Ngeramal itu nggak boleh menurut hukum Islam kan. Mm-hmm. Tapi saya mendoakan kurang dari setengah tahun dapat jodoh. Amin. Ya. Amin. Oke, itu saja ya. Amin. Ya, itu saja. Ya, ini rembukan dari Jogja ya. Iya, katanya ya, kok ya. Dari keluarga Kartini. Kempling ya. Benar ya. Iya. Kartini Kempling. Kartini Kartono. Kartini Kartono. Ya, itu saja ya. Ini anjang sana Mbah Untung di Soto Del Sep Pak Pri. Oke, saya pamit dulu mau ke Merapi. Semoga barokah ya usaha jenengan ya. Monggo, semoga semuanya sehat walafiat. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.